Piastro atau Psikologi in Art and Sport Through Competition merupakan acara rutin yang digelar oleh BEM Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang bertujuan untuk menjalin hubungan yang baik antara mahasiswa psikologi dan mengenalkan psikologi kepada kalangan anak SMA. Acara ini sendiri adalah kompetisi seni dan olahraga antara mahasiswa Fakultas Psikologi se-Indonesia dan siswa SMA se-Jabodetabek. Acara tahunan ini awalnya diadakan pada tahun 2007 dan kali ini Piastro diadakan dengan tema Play Your Part. Play Your Part dipilih menjadi tema Piastro 2013 ini karena mereka menganggap panitia, peserta dan semua yang terlibat ketika disatukan mempunyai satu kesatuan yang bagus dan membuat suatu inovasi yang baru. Dalam Piastro 2013 ini terdapat kompetisi futsal, basket, modern dance, tari tradisional, fotografi dan yang terbaru yaitu lomba film pendek. Piastro mengundang seluruh mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Psikologi dari berbagai universitas di Indonesia dan siswa-siswi SMA se-Jabodetabek untuk mengikuti pertandingan futsal dan basket. Sedangkan untuk kategori modern dance, tari tradisional, fotografi, dan film pendek, kompetisi dibuka untuk umum. Oke, tujuannya diadain Piastro ini supaya mahasiswa psikologi antar se-Indonesia ini bisa saling kenal dan bisa menjaga silaturahmi diharapkannya. Karena tiap tahun itu jaringan antar mahasiswa psikologi itu semakin luas dengan adanya Piastro ini. Nah, untuk kompetisi SMA-nya sendiri itu diharapkan kami bisa memperkenalkan iklim psikologi dalam kompetisi sepak bola, kompetisi futsal dan basket. 39 dari PSAD 1.0.